Komang Teguh sempat merasa menjadi pemain paling bersalah dalam laga Indonesia U23 kontra Australia U23 saat kedua tim bertemu di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha. Betapa tidak, handsball Komang di kotak terlarang membuat Australia mendapat hadiah penalti pada menit ke-25. Namun rasa bersalahnya seketika hilang. Tepatnya setelah Hernando Ari Sutariadi berhasil menggagalkan sepakan penalti Mohamed Touré. Dan Komang berhasil menebus kesalahannya setelah menjadi pahlawan kemenangan Indonesia lewat golnya pada menit ke-45. Pemain asal Borneo FC itu mencatatkan namanya di papan skor setelah berhasil memasukkan bola ke gawang Australia lewat sundulan dalam situasi krimit. Tapi Komang bukan satu-satunya pemain yang patut diacungi jempol dalam laga kontra Australia. Ada Hernando yang layak jadi pahlawan kemenangan Indonesia berkat berbagai penyelamatannya di bawah mistar gawang. Alhamdulillah kami meraih kemenangan penting hari ini melawan Australia. Kunci kemenangan adalah kerja keras semua pemain. Terima kasih atas doa dan dukungannya kepada kami, kata Hernando seusai laga. Terima kasih untuk fans Indonesia terus mendukung Indonesia. Doakan terus, pasti kami tetap berjuang semaksimal mungkin. Oke, thank you. Sepak terjang Hernando di match ini sangat keren. Bagaimana tidak, berbagai serangan Australia dapat ditepis oleh Nando. Terdapat sebuah momen ketika Hernando hampir kehilangan keseimbangannya. Saking seringnya menepis bola, membuat Hernando harus ekstra keras mengeluarkan seluruh tenaganya. Seperti tersandung rumput yang kurang rata di bawah mistar gawangnya. Namun Hernando dengan sigap mampu bangkit dan kembali prima sampai akhir laga. Melihat aksi heroik Hernando Ari mengingatkan publik saat Shin Tae-yong ngotot memanggil kiper Persebaya Surabaya ini dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Hernando Ari dalam kondisi pulih dari cedera. Dalam laga tandang ke Maidin Stadium, saat itu Shin Tae-yong mengalami krisis kiper. Nadio Argawinata yang diharapkan tampil dalam kondisi sakit. Sementara Adi Satrio dirasa masih meragukan jika harus tampil di Maidin Stadium. Atas situasi ini, secara mendadak Shin Tae-yong memanggil Hernando Ari untuk segera menyusul skuad timnas Indonesia yang sudah berada di Hanoi. Tak urung hal ini menimbulkan konflik dengan Persebaya Surabaya mengingat kondisi kiper yang belum pulih sepenuhnya. Ternyata insting kepelatihan Shin Tae-yong benar. Hernando Ari mampu tampil baik di Maidin Stadium. Dia mampu menghadapi tekanan pemain Vietnam dan para pendukungnya. Alhasil Indonesia mampu menghancurkan Vietnam 3-0 di depan publiknya sendiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat bangga dengan kemenangan Indonesia atas Australia. Kemenangan itu membuat Indonesia mengantongi 3 poin dan peluang Indonesia untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Qatar menjadi terbuka. Alhamdulillah 3 poin untuk Garuda Muda. Luar biasa perjuangan seluruh pemain tim Indonesia U23. Tak kenal lelah dan terus fight sepanjang laga, ujar mantan presiden klub Inter Milan tersebut.
Erik tidak mau para pemainnya terlena dengan kemenangan atas The Socceros. Masih ada satu pertandingan lagi pada fase grup yang harus dilewati, yaitu melawan Yordania. Ya, ini komitmen kedua semua, tim akan bertemu pada 21 April di Abdullah Bin Khalifa Stadium. Liga, para pemain yang kemarin juga ketika lawan Qatar kita sudah dipukulin, tapi terus. Terima kasih untuk fans Indonesia yang terus mendukung Indonesia. Doakan terus, pasti kami tetap berjuang semaksimal mungkin. Oke, thank you. Variation of Garuda. Mirakis, he's got some space to cross this, and the goalkeeper gets a contact, not a strong one. The second one's a good save though from Hernando. Relief, but the job goes on. He must feel rather fortunate there, Hernando Ari, because... Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.